السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Wa a'lamu anna allaha ma'al muttaqin yang kami hormati Ketua Himpana Banyumas, Bapak Susilo. Yang kami hormati rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Himpana Rahimani Warahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmush shalihat. Pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan, kesempatan, keafiatan Khususnya nikmat terbesar adalah taufik dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu, di dalam rangka untuk li ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terkadang kita menganggap bahwa duduk di majelis ilmu itu hanya sekedar untuk mengambil ilmu, terus kita catat, ulang dapat ilmu catatan sudah tetapi sesungguhnya ada faedah yang sangat besar sekali di dalam majelis ilmu tersebut selain memang kita mendapatkan ilmu tersebut apa saja faedahnya banyak ulama yang mengatakan orang yang duduk di majelis ilmu yakni sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal malaika ajnihataha ajnihataharidom bima yasna airidom bima yatlub Para malaikat mengepangkan sayapnya, ada 60 ribu sayap malaikat katanya di sana, dan mereka ridha dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kita mendapatkan faedah pertama adalah keberkahan, selain memang ilmu itu sendiri. Yang kedua, orang yang sering duduk di majelis ilmu adalah orang yang mengistirahatkan hatinya sejenak dari kesibukan dunia. Artinya, kalau di luar majelis ilmu, terkadang yang kita bahas ini, ya kalau anak muda biasanya bahas bola, okay. Bahas malih pak. Banyak yang dibahas yang kaitannya dengan keduniaan. Tetapi ketika kita duduk di majelis ilmu, adapun kalau membahas dunia di majelis ilmu adalah kemaslahatannya untuk dirinya dan akhiratnya pastinya. Yang ketiga, selain mengistirahatkan hati, juga orang yang duduk di majelis ilmu ini mutmainan nafs, jiwanya tenang. Wa murtahal bal, ba pikirannya itu plong. Karena ada solusi-solusi ilmu di dalam majelis zikir tersebut. Ada solusi kehidupan di dalam majelis ilmu tersebut. Dan begitu banyak faedah-faedah yang lain yang bisa kita dapatkan di dalam majelis ilmu. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, fisik kita, badan kita ini membutuhkan makan sehari fil yaum marroh Sekali maksimal tiga kali lah. Ya, kalau Imam Ahmad katakan sekali sampai dua kali kita butuh makanan untuk Fisik kita, tetapi ada juga yang disebut dengan jiwa ruh kita. Hati kita ini membutuhkan makanan juga, sama seperti fisik. Jadi, hati kita ini membutuhkan makan, sama sebagaimana fi? fisik. Dan hati kita, jiwa kita, membutuhkan makanan itu, kata Imam Ahmad bin Hambal, sebanyak tarikan napas yang keluar dari tenggorokan dan hidung kita sangat banyak sekali. Jenengan pernah menghitung dalam kurun waktu lima menit berapa kali tarikan napas yang kita tarik selama lima menit. Bukan pernah menghitung, ge. Gitu. Kenapa? Ya karena hal itu kadang kita sepelekan remeh gitu. Padahal ini nikmat yang besar untuk ditadaburi, Coba berapa banyak orang yang meninggal dunia karena kekurangan oksigen di masa COVID kemarin sehingga oksigen pertabung itu yang tadinya harganya sekian jadi melonjak jauh harganya. Begitu mahal oksigen. ya Kalau Allah sudah cabut dengan caranya. Ya bisa jadi Allah cabut memang kemarin di masa COVID itu kan. Dicabut dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita membutuhkan oksigen sampai harus beli sekian juta sekian juta rumah sakit sana sini kekurangan akhirnya apa nyari di mana mana sampai keluar kota di sana juga nggak mau menjual karena apa kekurangan juga illa billah. ini ini baru oksigen pak ya belum lagi yang lain lain nikmat yang begitu banyak pernah nggak ibu-ibu sambil di dapur sambil mentadaburi bahwa beras yang kita masak beras yang kita masak itu berapa butir sehari itu pernah nggak kira-kira pernah kita tanda nggak pernah air banyu bening nih gua yang setiap hari kita minum tuh berapa liter yang jenengan minum dalam sehari dan berapa keluar nggak pernah itu besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala makanya nih dengan membahas ya ayat-ayat Allah yang terbentang baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam alam yang Allah ciptakan ini akan mendekatkan, mentakarupkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas maha besarnya Allah ciptaannya. ya Dan ini dalil ihtira, ya bahwa sesungguhnya kita bisa melihat dari Al-Quran yang kita baca ataupun dari alam sekitar atau dari apa-apa yang ada di lingkungan kita ini semua tidak lain tidak bukan atas kekuasaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk selalu bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersalawat. Barang siapa katanya dalam hadis Nabi Sallallahu Wasallam yang bersolawat hina yusbih ashran di pagi hari sepuluh kali wahina yumsi ashran sepuluh kali di sore hari maka orang-orang yang bersolawat membaca sepuluh kali di pagi hari sepuluh kali di sore hari berarti dua puluh kali dalam sehari semalam orang ini akan mendapatkan syafaat fi yaumil kiamah mereka akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ini kata Nabi saw. Alaihi Wasallam. Bersolawat sepuluh kali dalam waktu pagi itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Mboten mengeluarkan energi yang besar. Cukup dengan Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Cukup begitu saja. Itu tidak menghabiskan energi dan waktu yang banyak. Dengan yang mungkin rumahnya paling jauh di mana Pak? Di sini. Purbalingga enge. Purbalingga Purwokerto Karang Salam ujung malah ini ya Purbalingga Karang Salam jenengan coba bersolawat lagi nyetir sambil bersolawat Masya Allah itu kira-kira berapa ratus kali solawat yang jenengan bisa baca Ge? jadi kalau hanya membaca sepuluh kali enteng ya apa maning Maaf ya, Nabi katakan hina yusbih paginya 10, asyron wa hina yumsi sore ini 10. Nabi mboten menyebutkan angka yang fantastis. Yang banyak 10 kali saja. Bahkan kalau dalam zikir pagi petang itu kan ada tahlil yang kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu Wahua ala kulli syai'in qadir. Kata para ulama kalau jenengan malas cukup paginya baca sekali, sore ini baca sekali. Tapi kalau dengan luang waktu ini, enggak ngapa-ngapain, ya daripada wasting time, okay, menghabis-habiskan waktu dengan kegiatan yang tidak-tidak, yang tidak produktif, maka bacalah la ilaha illallah sepuluh kali. Pagi dan sore. Kalau jenengan lagi enggak malas katanya gitu. Ya. Minimal sekali, Bahkan ada juga zikir astaghfirullah wa ilaih hina yusbih mi'ata Kalau pagi hari disuruh baca 100 kali. Wa hina yumsi mi Kalau sore hari disuruh baca 100 kali berarti sehari semalam dua 200 kali. Saget mboten, Pak? Saget. Wong Purbalingga sini saja tadi kalau astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullah wa ilaih, sudah 100 kali, Ya, makanya ada pertanyaan dari jamaah Ustadz. Saya kalau membaca rangkaian zikir pagi petang itu ada memang zikir yang panjang yang tidak bisa saya hafal. Sehingga saya harus membaca. Ya, Nah, sedangkan kami kalau di waktu pagi itu rempong. Kegiatannya akeh. Harus ngantar anak. Harus nyiap-nyiapkan bapak mau berangkat ke kantor. Harus ini itu. Sehingga Ketika kami membaca zikir pagi itu tidak tuntas, bagaimana caranya biar produktif sehingga kita mampu membaca zikir pagi di waktu pagi dan tidak keteteran. Caranya mudah, baca yang jenengan dari zikir-zikir rangkaian zikir pagi petang itu yang tidak jenengan hafal boleh dibaca, diprioritaskan, agak dipercepat, ya nanti bagian zikir-zikir sing mudah pendek dan bisa disambi itu boleh boleh dibaca di luar aktivitas jenengan membayar zikir jadi boleh disambi semisal jenengan sambil nganter anak naik motor nopo naik mobil astagfirullah wa ilaih ini kalau pulang dari nganter anak udah 100 kali tuh bisa disambi seperti itu, ini memudahkan kita. Jadi, buatan saklek harus duduk, harus selesai. Sekian ya, syukur-syukur bisa idealnya kan kepenak, jadi lebih khusyuk. Itu tapi bukan berarti terus kita di menyambi dengan kegiatan kita. Tidak, tidak boleh, boleh. Kadang saya subuh, misal karena harus mengajar Al-Quran, harus apa menyimak orang yang membaca Quran. Jadi saya baca zikir pagi. Kalau belum ada yang maju menyimak, saya baca yang panjang-panjang. Itu biasanya selesai yang panjang-panjang. Tinggal nanti nopo sisanya yang mungkin pendek dan banyak. Pendek dan banyak dan ini biasa kita sudah hafal. Nah setelah itu baru ada orang yang menyimak sampai syuruk. Setelah syuruk baru nanti saya sambil ngantar anak baca zikir tadi. Subhanallah wa bihamdihi. subhanallah wa bihamdihi. subhanallah wa subhanallah, wabihamdi, subhanallah wabihamdi. Anak kita dengar, oh bapaknya zikir, ibunya dengar, anaknya dengar, ibunya zikir, mbahnya zikir, kakungnya zikir. eh nah, ini menjadi terbiah li'abna'ina untuk anak-anak kita. Ini menjadi terbiah yang baik untuk anak-anak kita. Oh, mbah saya kalau nganterin anak itu tidak luput dari zikir sholawat. Itu yang dikenang oleh anak. Jadi anak cucu kita tidak kenang. Jenengan bisa dangdut, jenengan bisa apa. Itu malah nggak terkenang. Ya, Anak itu akan nanti pada satu titik ya. Oh mbah dulu rajin zikir. Ketika mungkin kita sudah tidak ada. Ketika kita sudah ya, tiada. Maka ini adalah bagian dari tarbiyah. Li ina. Untuk anak, cucu key, kita, insya Allah dengan kebiasaan zikir ini Allah berikan kita nanti selalu taufik dan hidayahnya. Ya amanu tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir karena zikir ini ketika diperbanyak Allah akan mengingat kita. Perbanyaklah zikir, zikron kathira dengan zikir yang banyak agar nopo la tuflihun agar panjenengan sukses. Ini bahasa Quran. Nek puasa ayat kalimat terakhir ini nopo la tatakun agar kita ber bertakwa. Lah iya. Ayat kisos juga akhirnya agar apa? Agar kita bertakwa. Ya, karena takwa ini adalah tujuan dan hasil dari ketaatan kita. Adapun zikir, kenapa tuflihun? Orang tuflihun ini pasti orang adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sukses pasti adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang banyak zikir ini otomatis dia adalah orang yang bertakwa, orang yang ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan orang yang mengingat Allah di dia berdiri nopo duduk ini selalu ingat Allah dimanapun dia berada selalu mengingat Allah Allah ulama fikih mengambil dalil ini sebagai dalil bagi orang yang tidak mampu berdiri di dalam di kala salatnya maka dia boleh duduk ya boleh du duduk karena salat ini juga termasuk zikir Subhanallah nah ini Mari Bapak Ibu jamaah Himpana Banyumas Rahimani Warahimakumullah. Kita ini kan sudah masuk di bulan Zulqodah, bahkan sudah akhir ya. Waktu baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.